Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk di pembahasan terakhir dari risalah ini, yaitu tentang at-tauhid. Ya. Ma'at-tauhuti war'usu anwa'ihi. Ya, makna tauhid dan pimpinan dari jenis-jenis tauhid. Nah, tauhid secara bahasa pecahan dari kata tughyan yang maknanya melampaui batas, sehingga segala sesuatu yang melebihi ketentuan, melampaui batas, itu disebut tauhid. Nah, Allah mengabarkan tentang banjir yang ditimpakan kepada kaum Nuh. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sungguh ketika air melampaui batasnya, kami bawa kalian di atas perahu. Banjir, yang namanya banjir itu berarti apa? Air itu melampaui batas. Itu disebut dengan taghal ma'u. Ya. Adapun secara istilah tauhid yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au muta'in au madbu'in. Segala sesuatu yang menjadikan seorang hamba keluar melampaui batasannya. Apakah sesuatu itu adalah yang disembah, yang diikuti, ataupun yang ditaati? Jadi tauhid, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, semua apapun yang menjadikan seorang hamba melampaui batasnya. Muncul pertanyaan, lah batasan seorang hamba itu apa? Sehingga orang itu dikatakan, oh ini telah melampaui batasnya, gitu loh. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin bahwa rahmat, batasan seorang hamba adalah ayat ke-56 dari surat Adz-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Batasan itu. Jadi manusia itu
Batasnya adalah beribadah kepada Allah. Maka seseorang yang tidak beribadah kepada Allah saja, berarti dia telah melampaui batas. Jadi kesimpulannya Pak Tauhid itu, semua yang menjadikan seorang hamba tidak beribadah hanya kepada Allah. Itu Tauhid. Apakah bentuknya sesuatu yang disembah seperti kuburan, pohon besar, batu besar dan yang lainnya, atau sesuatu yang diikuti ya, seperti ulama-ulama yang jahat, tokoh-tokoh kesesatan, atau yang ditaati, pemimpin-pemimpin yang dolim misalnya. Jadi segala sesuatu yang menjadikan seorang hamba keluar melampaui batasnya sebagai hamba yang harus beribadah kepada Allah semata, itu tauhid. Maka nanti uang, jabatan, kedudukan bisa menjadi tauhid kalau menjadikan orang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian tauhid. Kemudian i'lam rahimakallah anna awwala ma faradallahu ala bani Adam al-kufru bit-taghut wal iman billah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya yang pertama diwajibkan oleh Allah kepada Ibnu Adam yaitu kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah. Nah, kewajiban itu banyak. Ya. Tetapi di sini kewajiban pertama yang dibebankan oleh Allah kepada anak Adam ini adalah mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibu tauhid. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasul yang mengajak, yang memerintahkan, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Semua rasul sejak yang pertama sampai yang terakhir. Nah, dan Allah juga menjelaskan secara rinci bagaimana Rasul mendakwai kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku sembahlah Allah karena tidak ada sesembahan yang benar untuk kalian selain dia, tidak ada. Seandainya ada yang disembah selain Allah, itu adalah sesembahan yang batil, yang sebenarnya tidak layak untuk disembah. Kemudian perhatikan ucapan Syekh Rahimahullah, bahwa yang pertama diwajibkan oleh Allah adalah apa? Kufur kepada tauhid dan iman kepada Allah. Perhatikan. Ada
poin penting di situ. Beliau menyebutkan kufur terhadap tauhid sebelum beriman kepada Allah. Mengapa demikian? Kok tidak beriman kepada Allah dan kufur kepada tauhid? Kenapa? Yang bisa menjawab? Nah, karena kufur kepada tauhid merupakan syarat keimanan. Jadi yang namanya syarat itu harus ada sebelumnya. Percuma kan seseorang itu menyatakan beriman kalau dia masih belum kufur kepada tauhid. Tidak sah keimanannya. Nah, hal ini juga dikabarkan oleh Allah di suratul Baqarah 256. Faman yakfur bitauti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur terhadap tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat, tidak akan terlepas darinya. Tali yang kuat adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka kufur bitaghut wal imanu billah itu semakna dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha ini menunjukkan kufur bitaghut. Illallah menunjukkan tentang al-imanu billah. Nah, karena di dalam kalimat tauhid terkandung an-nafyu wal isbat, ada peniadaan dan penetapan. Peniadaan peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah satu-satunya. Maka ini adalah merupakan satu prinsip pondasi. Nah, sekarang setelah kita mengerti apa itu makna tauhid, kita juga sudah paham bahwa kewajiban pertama yang harus kita lakukan adalah kufur terhadap tauhid dan beriman kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah? Oke, kita harus sepakat bahwa kita harus kufur kepada tauhid. Cuman caranya gimana? Bagaimana cara kufur kepada tauhid itu? Lihat berikutnya. Fa'amma sifatul kufri bitauhuti fa'antaktakida butlana ibadati ghairillah watatrukaha watabghidoha watukafiru ahlaha watu'adiyahum. Nih, adapun bentuk kufur kepada tauhid, satu, engkau meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah. Yang kedua, engkau meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Yang ketiga, engkau membencinya.
membenci peribadatan kepada selain Allah. Yang keempat, engkau mengingkari, engkau mengkafirkan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah serta memusuhi mereka. Ada lima. Jadi yang pertama apa? Engkau meyakini bahwa peribadatan kepada selain Allah itu batil. Apapun yang disembah, Lata, Uzza, Manat, matahari, wali ataupun nabi, batu, kayu dan pohon, apapun yang disembah selain Allah, maka kita harus yakin di dalam hati kita bahwa itu peribadatan adalah batil. Ini yang pertama. Yang kedua adalah apa? Kita meninggalkan. Kita tidak melakukan peribadatan kepada selain Allah. Berarti kita harus membersihkan diri dari kesyirikan. Yang ketiga, kita harus membenci. Membenci kesyirikan. Membenci peribadatan kepada selain Allah. Jadi tidak boleh netral. Yang penting aku tidak. Tidak boleh. Kita harus benci kepada peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Ini semua dalam hati, Pak. Meyakini, membenci, itu adalah amalan, amalan hati. Kemudian yang keempat, kita mengkafirkan orang-orang yang melakukan peribadatan kepada selain Allah. Kita musuhi mereka. Nah, kemudian yang kedua, amma maknal imani billah. Nah, adapun makna beriman kepada Allah, fa anta taqida anallaha huwal ilahul ma'budu wahdahu duna man siwahu wa tahlisa jami'an wa ibadati kulliha lillahi wa tanfiya an kulli ma'budin siwahu wa tukhibba ahlal ikhlasi wa tuwalihim wa tubghidu ahla syirki wa tu'adihim. Adapun makna iman kepada Allah, yaitu engkau meyakini bahwa Allah satu-satunya sesembahan yang benar, yang lain salah. Yang kedua, engkau mengikhlaskan seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah semata. Yang ketiga, menghilangkan peribadatan dari semua sesembahan selain Allah. Yang ketiga, engkau mencintai orang-orang yang ikhlas. Engkau membela mereka. Berikutnya, engkau membenci pelaku kesyirikan dan memusuhi mereka. Nah, yang wajib adalah membenci. Adapun kewajiban memusuhi orang-orang musyrikin itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi kalau membenci, ini semua pasti mampu. Kenapa? Amalan hati. Ya.
Dan demikianlah sesungguhnya sifat pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang bersamanya mereka keras, tegas kepada orang-orang kafir dan sangat kasih sayang kepada sesama muslim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum. Tidak akan kau dapati orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling berkasih sayang, saling mencintai dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun itu bapaknya, anaknya, saudaranya, tidak ada. Nah, kemudian di ayat lain, ya ayatina amanu, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali yang kalian berikan kecintaan kepada mereka. Nah, ayat hadis tentang hal ini sangat banyak sekali. Nah, jadi ini konsekuensi daripada syahadat alla ilaha illallah, kufur bittaghut dan beriman kepada Allah Ta'ala. Wa hadhihi millatu Ibrahim. Ala safia nafsahu man raghiba anha. Dan itulah agama Ibrahim. Apa? Kufur bittaghut dan iman kepada Allah, itulah agama Ibrahim. Yang barang siapa tidak suka, berarti dia adalah orang yang bodoh. Wa hadhihi al-uswatul lati ahbarallahu biha fi qawli. Dan inilah contoh. Contoh dari apa? Contoh dari pelaksanaan al-kufru bittaghut wal imanu billah. Ya, sebagaimana dikabarkan oleh Allah Ta'ala ya di surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada teladan yang baik untuk kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama Ibrahim. Contohnya apa? Idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya, Ibrahim dan orang yang bersamanya mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, putus hubungan dengan kalian, dan dari apa yang kalian sembah,
dari selain Allah. Lihat di sini. Barok, kebencian, permusuhan, pemutusan hubungan bukan hanya dari perbuatannya, tapi juga dari orangnya. Kami berlepas diri dari kalian karena kalian telah melakukan kesyirikan, dan kami juga berlepas diri dari apa yang kalian sembah dari selain Allah. Kami ingkari kalian. Mulai sekarang, antara kami dan kalian ada permusuhan, ada kebencian selamanya, sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja. Lihat, tegas sekali kan? Sikap kufur bitaghut yang lima tadi, dengan tegas dinyatakan oleh Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Dia kan berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian. Kami berlepas diri dari sesembahan kalian. Mulai sekarang antara kami dan kalian ada permusuhan, ada kebencian selamanya. Kita berdamai kalau kalian beriman hanya kepada Allah saja. Ini adalah al-imanu billah. Nah, jadi ayat ini menunjukkan dengan jelas bagaimana cara kufur kepada tagut. Nah, orang yang tidak suka dengan jalan ini, dia adalah orang yang bodoh. Faman raghiba wa may yarghabu am millati ibrahima illa man safiha nafsah. Tidak ada orang yang benci dengan agama Ibrahim kecuali hanya orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang mendolimi diri sendiri. Orang-orang yang akan merugi karena berpaling dari al-haq. Nah, lihat, ini adalah agama yang sangat luar biasa. Sekarang prinsip al-kufur bitaghut wal imanu billah itu mulai hilang. Dan memang sengaja dimusuhi. Coba dihancurkan oleh orang-orang kafir. Maka lihat kenyataan yang sangat menyayat hati. Kondisi yang sangat menyedihkan menimpa umat ini. Yang mestinya menyatakan kebencian dan permusuhan kepada syirik dan pelaku kesyirikan, tanda justru membela, mendukung, entah dengan atas nama apa, atas nama memelihara warisan nenek moyang, entah dalam rangka menjaga kebudayaan atau apa, mereka melakukan kesyirikan. Mendukung, senang, bahkan memusuhi ahlul ikhlas, ya kan? Orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang ingin memurnikan agama ini untuk Allah, wah, dimusuhi, dicap teroris, dicap ekstremis, ini orang anti kemapanan, ini orang anti kemasyarakatan, dan sebagainya.
Padahal mestinya apa? Konsekuensi iman billah, kita harus mencintai mereka, membela mereka. Ahlul ikhlas, ahlul tauhid. Nah, ya. Berapa banyak orang-orang tertipu? Ya. Membela orang-orang kafir, menjaga perayaan hari-hari besar orang kafir. Nah, ini tidak paham tentang al-kufur bitaghut. Nah, maka jamaah yang saya muliakan, ini adalah prinsip yang sangat besar. Memang butuh kesabaran, butuh kekokohan di dalam menjalankan al-kufru bitaghut wal imanu billah. Wattaghutu amun, taghut itu sifatnya umum, tidak terbatas pada jenis tertentu. Tadi definisi Imamul Qayyim rahimahullah, segala sesuatu yang menjadikan seorang hamba tidak beribadah hanya kepada Allah, maka dia tauhid. Maka beliau juga mengatakan, seandainya tauhid di alam semesta ini dikumpulkan, maka akan menutupi permukaan bumi. Sangat banyaknya tauhid itu. Nah, fakullun ma'ubida min dunillahi wa radhiya bil ibadati min ma'budin aw madbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi fawa tauhid. Semua yang disembah selain Allah dan dia ridho dengan peribadatan itu, apakah dia itu sesembahan, apakah dia itu yang diikuti, apakah dia itu yang ditaati, maka dia adalah tauhid. Sebenarnya ini ya, dalam tulisan yang lain, ini adalah pimpinan tauhid nomor 2. Ya. Orang yang disembah dan dia ridho dengan peribadatan itu. Nah, gimana? Adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Tanggung ini yang kita selesaikan malam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wathawaghitu katsiratun. Ya. Tauhid itu banyak. Tadi saya nukil ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Seandainya tauhid itu dikumpulkan, maka akan memenuhi bumi ini. Waru'usuhum khamsatun. Ya, kepala-kepalanya itu ada lima. Pentolan-pentolan tauhid itu ada lima. Yang pertama syaitonu, as-syaitonu ad-da'i ila ibadati ghairillah. Yang pertama adalah setan yang mengajak kepada peribadatan selain Allah Ta'ala. Ya. Jadi pentolan setan yang nomor satu adalah pentolan tauhid yang nomor satu adalah setan. Ya, dia yang senantiasa mengajak Ibnu Adam untuk beribadah kepada selain Allah. Ya, Allah sudah ingatkan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwu mubin. Bukankah aku telah membuat perjanjian dengan kalian, wahai anak Adam? Jangan kalian menyembah setan. Sesungguhnya dia itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, bentuk peribadatan kepada setan di antaranya adalah mengikuti dan mentaati setan. Ya, mengikuti dan mentaati setan. Sehingga Allah juga ingatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Nah. Ya. Kemudian yang kedua, al-hakim al-ja'ir al-mughayyir li ahkamillah. Hakim yang jahat, yang merubah hukum-hukum Allah. Ya. Dalnya alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu
bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Apa engkau tidak melihat? Apa engkau tidak memperhatikan kepada orang-orang yang mengaku-ngaku beriman kepada Al-Quran dan juga kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, ternyata mereka ingin berhukum kepada Tauhud. Sedangkan Allah telah memerintahkan agar mereka mengingkari Tauhud dan punya syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Nah, jadi mereka ini bukan mukmin sejati, dia mengaku-ngaku beriman saja. Nah, ya, jadi ayat ini mencakup siapa saja yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian berhukum dengan selain Al-Quran dan Sunnah dari hukum-hukum yang batil, dan inilah yang dikatakan sebagai tauhid. Kemudian yang ketiga, alladzi yahkum bi ghairi ma anzalallah, yaitu orang yang menghukumi dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Nah, padahal Allah sudah perintahkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu yang paling baik, dan itulah jalan keluar yang paling bagus. Setiap ada perselisihan, kembali kepada Allah dan Rasulnya, bukan kembali kepada selainnya. Nah, kemudian yang keempat di sini, alladzi yad'i ilmal ghaib min dunillah. Orang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Ya. Tentu selain para rasul yang diberitahu oleh Allah. Nah, jadi perkara gaib itu khusus milik Allah dan ada sebagian rasul yang diberitahu sebagian perkara gaib itu. Lihat, alimul ghaibi fala yadhhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah satu-satunya yang mengetahui perkara gaib. Allah tidak perlihatkan perkara gaib kepada siapapun kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Itu pun tidak semuanya. Rasulullah sendiri kan juga mengatakan, ya, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya minas su." Seandainya aku mengerti perkara yang gaib, pasti aku akan mendapatkan banyak kebaikan dan aku tidak akan tertimpa kejelekan. Tapi buktinya di perang Uhud beliau luka. Ya kan? Nah,
Ya, jadi seperti itu. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah kunci-kunci perkara gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Dia Allah. Kunci perkara gaib itu ada lima. Apa? Di surat Luqman. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza tasibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Lima perkara ini Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu tentang perkara kapan datangnya hari kiamat. Kapan turunnya hujan. Hah? Apa yang ada di dalam rahim? Ya, apa yang akan terjadi besok? Kapan seseorang itu akan mati? Itu hanya Allah yang tahu, ya. Surat Luqman ayat 34. Maka kalau ada orang mengaku mengetahui perkara gaib itu dusta. Maka para dukun, tukang sihir, ahli nujum, tukang ramal, itu semua tauhid. Bahkan pentolannya tauhid, bukan tauhid biasa, pentolan. Nah, makanya terus hati-hati. Ya. Sekarang ini banyak tukang-tukang sihir, banyak dukun-dukun berpenampilan sebagai tabib, ahli pengobatan, ya kan? Oh, nanti kalau ada pasien yang datang sakit, oh ini kamu dibuat orang ini, kamu disantet orang ini, kamu ndaknya menyembelih ayam untuk menghilangkan santet, sudah rusak akidahnya. Jatuh pasien ini kepada kesyirikan, menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Kan begitu. Hati-hati. Nah. Jadi Allah itu ilmunya sempurna. Ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui semua yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Allah juga ngerti. Sehelai daun yang jatuh Allah tahu. Jatuhnya kapan, di mana, nanti posisi jatuhnya seperti apa. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Juga sebutir biji yang berada dalam kegelapan bumi, Allah tahu. Allah tahu mana yang basah, mana yang kering. Semua sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Ngeri. Ya. Kemudian yang kelima, alladzi yu'badu min dunillah wa waradin bil ibadati. Ini tadi, yang di depan tadi. Orang yang disembah dan dia ridho, senang dengan peribadatan itu. Dia enggak ngajak. Misalnya dia sebagai pemimpin, ya. Dia sebagai seorang tokoh. Kemudian apa? Ada orang mentaati dia 100%. Salah benar diikuti. Dan dia senang dengan hal itu, maka dia tahu. Nah, wa man yakul minhum inni ilahun min dunillah fadzalika najzihi jahannam. Barang siapa mengatakan aku adalah sesembahan, maka mereka atau dia itulah yang aku balas dengan neraka jahannam. Sehingga dari sini Isa, orang-orang saleh, malaikat itu tidak termasuk tauhid. Kenapa? Karena mereka tidak ridho dengan peribadatan yang dilakukan oleh manusia kepada dirinya. Kan ada manusia menyembah malaikat, ada manusia menyembah wali, menyembah nabi kan, tapi mereka kan enggak setuju.
mereka tidak suka. Yang termasuk tauhid adalah mereka yang disembah dan dia ridho dengan penyembahan itu. Kemudian sebetulnya ada yang lebih jelek lagi, yaitu siapa? Termasuk juga pentolan daripada tauhid, yaitu orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Meskipun seluruh manusia tidak ada yang memenuhi, menyambut seruannya, dia sudah termasuk tauhid. Sekedar mengajak sudah tauhid. Dan ibadah sekali, ingat ya, ibadah tidak sebatas rukuk dan sujud. Ingat pembahasan syirik kemarin, ada syirik ta'ah, ya kan? Syirik ketaat. Nah ini di dalam tariqah sufiyah, wah ini biasanya syekh-syekh tariqatnya itu menggiring murid-muridnya untuk menyembah dia, untuk mentaati dia tanpa kecuali. Nah, wa'lam anal insana la yasiru mu'minan billah illa bil kufri bitaghut. Ketahuilah, perhatikan perkara penting. Ketahuilah, sesungguhnya seseorang tidak menjadi mukmin sejati, tidak menjadi mukmin billah kecuali dengan kufur kepada tauhid. Ingat tadi, kufur bi tauhid merupakan apa? Syarat dari keimanan. Maka seseorang tidak menjadi mukmin kecuali dengan kufur bi tauhid. Ya, seperti ayat tadi, famayakfur bi tauhidi wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Nah, sebelum ayat ini apa? La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Tidak perlu dipaksa. Sudah jelas kok. Sesuatu yang sudah jelas itu ya tidak perlu dipaksa. Tapi kalau tidak ikut ya kena akibat. Ya. Karena sudah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Maka di sini katakan ar-rusdu dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk adalah agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ghayyu kesesatan itu dinu Abi Jahlin, agamanya Abu Jahal. Sedangkan al-urwatul wuthqa, barang siapa yang kufur kepada tauhid, beriman kepada Allah, dia berpegang dengan tali yang kuat. Tali yang kuat maknanya syahadatu an la ilaha illallah. Kalimat syahadat la ilallah. Wa hiya mutadamminatun linnafi wal itsbat, yang mengandung peniadaan dan penetapan. Apa yang dia ditiadakan dan apa pula yang ditetapkan dari kalimat syahadat la ilaha illallah, tanfi jami'a anwa'in ibadah an ghairillah, meniadakan semua peribadatan dari selain Allah Ta'ala. Tidak boleh ada satupun peribadatan kepada selain Allah. Wa tutbitu jami'a anwa'il ibadati kulliyah lillahi wahdahu la syarikala, dan menetapkan semua jenis ibadah itu hanya untuk Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Itu. Ya. Maka ini adalah hal yang harus dipahami. Nah, walhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Maka segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya menjadi sempurna semua kebaikan. Ya, maka
Selesai ya risalah al-wajibat. Dan ini sungguhnya risalah yang masya Allah. Ringkas, sederhana, tapi ternyata apa? Hal yang mendasar, Pak. Selama ini mungkin kita enggak tahu apa makna kufur bitaghut wal imanu billah. Halam ini dengan taufik dari Allah, kita tahu. Nah, taib. Apakah menaati pemerintah seperti hukum di Indonesia termasuk taghut? Ya, dilihat. Ya, ketaatan kepada pemerintah itu hal yang disyariatkan. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan penguasa kalian. Ketaatan kepada penguasa ini wajib selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah. Pemerintah menetapkan lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, wajib ditaati. Itu kan bukan maksiat. Pemerintah menetapkan siapapun yang mengendarai sepeda motor harus memiliki SIM C. Ini harus taat. Ya, tidak punya SIM C kok naik motor, ini namanya maksiat. Berdosa. Sampai level itu. Jadi pokoknya selama bukan dalam hal yang bermaksiat kita wajib taat pada penguasa, gitu aja. Ya. Bagaimana bentuk barok pelaku kesyirikan? Misal tetangga kita ini orang yang sering datang ke dukun. Apakah kita sebagai tetangga wajib benci? Ya iya. Benci itu kan di dalam hati, Mas. Ingat ya, kebencian dalam hati. Adapun memusuhi tadi apa? Sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah. Ya. Kebencian itu bukan berarti kemudian apa? Meniadakan nasihat untuk dia. Kita benci sama dia, tapi kita nasihati, Mas. Wahai tetanggaku, masya Allah, nasihati dengan kata-kata yang baik agar dia meninggalkan kesyirikannya. Ini contohnya kurang serem ini. Bagaimana kalau orang tua kita yang musyrik? Lebih serem lagi tuh ini. Bagaimana bentuk baroknya? Ya benci dalam hati, tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap mempergauli mereka dengan cara yang baik. Kebencian dalam hati kok. Tetap dinasihati, tetap diarahkan. Apakah ada uzur bagi orang yang melakukan kesyirikan karena kejadian? Ya ada. Kebodohan itu bisa diterima sebagai uzur, juga tidak bisa diterima sebagai uzur. Kok piye iki? Ya tergantung. Sebab dia tidak tahu itu kenapa. Kalau dia sudah belajar semaksimal mungkin, dia ingin mengetahui, tapi ternyata meleset. Sudah. Ini dimaafkan. Ini dimaafkan. Sama misalnya seorang hakim, dia ingin menghukumi perkara ini dengan hukum Islam. Dia sudah berusaha keras. Satu dia putuskan ternyata apa? Hukum dia menyelisih hukum Islam. Kafir atau tidak? Taghut atau tidak? Tidak. Dia malah dapat pahala. Sudah berusaha. Nah, yang kedua, kalau ketidaktahuan, kejahilannya itu memang karena tidak mau tahu. Nah ini ya dihukumi sebagai orang yang sudah tahu. Enggak diterima. Ya misalnya sini ada taklim, yo taklim yo. Oh, enggak ah. Nanti kalau aku taklim kan jadi tahu. Kalau tahu nanti aku kena hukum. Ya kan?
Semending aku enggak usah ngaji aja. Karena nanti aku bodoh dapat uzur. Yang seperti ini, kebodohan seperti ini tidak diterima. Dia dianggap sudah ngerti. Kenapa? Karena ketidaktahuan dia itu karena tidak mau tahu. Bukan karena betul-betul tidak tahu, Pak. Bisa difahami ini ya? Nah, jadi seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Taib. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.